Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang hadir online, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi, dengan gembira kehadiran para narasumber yang hadir pada waktu juga. Kalau Pak Ketua Kadin pasti ya nanti harus memberikan clue-clue secara offline di Dianda ini. Saya berterima kasih atas kehadiran para pelaku usaha, terutama pelaku UMKM. Hall ini karena pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara Buyer Meet Seller. Tentu saja acara pagi hari ini dipenuhi para pelaku-pelaku usaha yang hadir, dan saya sangat menyambut gembira produk-produk olahan perikanan yang cukup banyak diproduksi oleh para pengusaha di Jawa Timur. Meskipun dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada masa pandemi ini, kita dapat berkumpul dan kita bersama-sama membangkitkan semangat kita sesuai dengan arahan Ibu Gubernur. Hari ini, Buyer Meet Seller kita selenggarakan untuk mendukung program yang dicanangkan tim perikanan, peternakan, dan perkebunan bisa berjalan dengan aman dan terlaksana dengan menimpa. Hal ini sejalan dengan program Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur, di mana pada program tersebut, Jatim Agro, yaitu pengembangan usaha agro, merupakan salah satu untuk mendukung penanganan subsektor usaha perikanan. Hal ini dilakukan sampai hilir, sehingga acara kali ini adalah salah satu bentuk menghubungkan antara seller dengan buyernya. Dan di tengah-tengah acara ini kita bisa berkontribusi pada penanganan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi, sehingga kita akan melakukan kegiatan penguatan di sektor distribusi pangan. Pada pagi hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Buyer Meet Seller 2021